Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Kyai Haji Ma'ruf Amin, Presiden Republik Indonesia terpilih, Bapak Gibran Raka Buming Raka, didampingi pimpinan MPR RI, memasuki ruang sidang. Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024-2029. Presiden terpilih Republik Indonesia dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Presiden Republik Indonesia. Tata tertib Ketua Komisi Pemilihan Umum membacakan ke Marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Bertarung tanpa membenci. Bertanding tanpa berbuat curang. Kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi, insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Pemerintah Indonesia memilih jalan bebas aktif, non-block, non-aligned. Kita tidak mau ikut fakta-fakta militer manapun. Kita memilih jalan bersahabat dengan semua negara. Pemerintah, kita punya prinsip, kita harus solidar, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu, kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Merdeka! Merdeka! Merdeka!